Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Oke, jumpa lagi bersama saya Afrizal BC. Oke, kali ini kita mancing gabus lagi nih di kanal-kanal sawit Riau. Ini spot baru siap banjir ya Mas Bro. Ya kan, mudah-mudahan lah ada hasil kita hari ini kan. Biasanya kalau siap banjir nih ikannya pada kelaparan semua ya Mas Bro. Mau cari makan ya kan. Nih kita bersama Om Aldi, nelayan kita. Ini sama Om Aji, toke kita. Saya pemancing aja nih Mas Bro. Itu hiburan ya kan. Oke lah, mudah-mudahan hari ini kita ada rezeki ya Mas Bro. Sambaran lah pokoknya ya kan. Kok jos lah ya. Oke. Gak ada toman enggak Om? Toman. Berat-berat 2 kiloan. Tadi ku lempar lagi enggak mau dia dah. Tegak sini awak, tenggakan dia sini ya. Oke Mas Bro. Ada tenggakan toman. Jadi kita ubah ke umpan toman bentar. Atau mau nyamber ya kan. Lumayan. Ini kita pakai whopper plopper. Oh, terbang lah Mas. Strike Mas Bro. Waduh, sangkut Mas Bro. Aduh, dalam pula nih. Memang luar biasa Mas Bro. One cast. Pakai Jawa saya enggak mau Mas Bro. Nampak kan Mas Bro sambaran dia tuh. Aduh, dibawa sangkut.
Astaga, moncel ya mas bro. Ini dia nyangkut mas bro. Ayolah, ayolah. Oh, moncel lagi. Wih, macam macam lagi. Mana bro? Strike. Oh, mana bro? Wah, mantap kali sambarannya nih mas bro. Tadi kita nanti-nantikan nih mas bro. Nih, lumayan mas bro. Anakannya nih. Oke, bentar mas bro, terbang deh ya mas bro. Dari tadi kita intai nih. Oke mas bro, gokil, luar biasa mas bro ya, dapat anak toman kita kan, pakai apa, kodo froggy frog, kalau saya sebutnya situ umpan lur Thailand, karena rata-rata orang Thailand semua yang pakai umpan kayak ini ya kan. Ini umpan legend saya nih mas bro, umpan kayak ini nih kan. Nih tar ini mas bro, anak toman masih belang dikit ya kan. Belang kecil, mantap, luar biasa ini mas bro. Nih kita coba bawa dulu, kita hidupkan ya kan. Nanti kalau misalnya hidup, nanti mau kita masukkan akuarium mas bro, atau kolam dekat rumah ada ya kan. Jadi biar besar, biar tumbuh, jadi berada kita untuk merawat inilah nih. Untuk toman ini ya, dia paling ganas dan paling predator lah di antara ikan-ikan lain seperti gabus, bujuk, jalai. Toman inilah yang paling ganas nih mas bro, predator, sesama dia pun mau juga dia makan nih ya kan. Dan dia nih kan tumbuh paling besar nih, bisa sekitar puluhan kilo juga. Kalau panjang dia, kalau dengar-dengar sih katanya sih maksimal 1 meter mas bro, panjang 1 meter kan, kan gila tuh mau sepanjang ini 1 meter mas bro. Oke, mantap ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe mas bro ya, mantap mas bro. Wah, toman.